Tahukah anda, Nabi pernah mengancam para pemimpin yang berani menipu rakyatnya dengan ancaman neraka. Hadis dari Ma'qil bin Yasar ada menceritakan, An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menguruskan rakyat dan ketika hari di mana dia meninggal dunia sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan baginya syurga. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Para pemimpin yang beriman pasti bimbang dengan ancaman Nabi ini. Bagi pemimpin yang hanya pentingkan kuasa dan menganggapkan perkara ini enteng, pasti tidak pedulikan ancaman baginda ini. Marilah kita transformasikan diri kita menjadi pemimpin atau rakyat yang ada hitungan dosa dan pahala dalam kehidupan seharian kita, agar kita takut berbuat penipuan dan dosa dalam hidup kita ini. Semoga pesan baginda SAW ini bermanfaat. Assalamualaikum.